Zam, sholatnya di kamar aja yuk. Aku lagi mau berduaan sama Allah, jangan diganggu. Oh. Kira-kira kamu mau doa apa? Abis sholat tahajud kamu nanti. Jangan doa yang aneh-aneh ya. Kamu tahu sendiri kan kalau doa malam banyak yang dikabulin. Emangnya aku mau doa apaan, Ai? Ya siapa tahu kamu doa minta jodoh lagi gitu. Ya kamu buat aja doa tandingan. Ya nggak mudah ngelawan kalau kekuatannya lebih besar. Cukup sudah kecemburuan kamu, Ai. Bukan kita yang memilih takdir, tapi takdir yang memilih kita. Takdir itu ibarat angin bagi pemanah. Dan kita harus selalu mencoba membidik dan melesatkannya di saat yang tepat. Jadi kamu mau ngelesatin doa yang itu malam ini? Allahu Akbar. Yang jelas, Ai, saya akan berdoa kepada Allah, meminta ampun. Dan juga meminta kepada Allah agar keluarga saya dijauhkan dari takdir buruk. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Aku mau ngaminin doa kamu, Zam. Ya udah kamu di sini nih, di samping saya. Tungguin saya ya, nanti selesai sholat baru kamu amin-aminin doa saya, oke? Okay? Oke? Okay? Oke, okay, mantap. Ya tapi kan kasihan, Ahmad tidur sendirian di kamar. Apalagi dia baru sembuh sakit. Ntar kalau bangun gimana? Sholat di kamar aja yuk. Yuk.